Okay guys, hari ini aku akan pergi berkayak dekat Sepanggar. So, kalau tengok lokasi di mana aku berada sebenarnya, so, aku berada di daerah Kinarut. So, untuk pergi ke Sepanggar nak kena merentas daerah lah cerita dia. So, jadi mana-mana aku takut nanti polis akan tahan sebab aku bawa benda yang besar atas kereta. Jadi aku terpaksa datang ke mana polis Kinarut untuk mendapatkan kebenaran lah merentas daerah. So sekarang aku berada dekat balai polis Kinarut pada ketika ini. Okay guys, aku masuk dulu. Harap-harap mudah-mudahan tak ada halangan, tak ada masalah, dapat kebenaran daripada pihak polis. Okay, see ya. So, okay guys, aku baru keluar daripada pejabat balai polis. Dia kata kalau nak merentas daerah tak apa, ikat tunjuk invoice tu je lah. So kadang saya kena isi borang sebenarnya. Aku kena isi borang lebih awal, tapi menangkan aku kata sebab nak kena ambil juga hari ni kayak. So dia kata tak apa, just tunjuk invoice. So dia akan lepaskan insyaAllah. Okay, kita tengoklah apa jadi nanti. So okay guys, dah lepas sekatan polis. Bukan senang lepas. Okay, mari kita menuju ke kayaking. Okay, ini adalah potential area lah yang mungkin akan menjadi tempat saya punya permainan. So bila dapat kayak nanti saya akan turun daripada sini lah. Nampak, nampak, nampak pantai. Okay, tengok dia punya jarak daripada ni Kinarut ke Sepanggar ni jauh, agak jauh jugalah. Tak pasti berapa, mungkin ada dalam 50 hingga ke 60 km. Anggaran lah, tapi tak tahu. Mungkin nak kena tengok GPS lah kalau nak lagi accurate. Tapi itu just my anggaran lah. Kalau dari segi masa lebih kurang dekat sejam lah untuk sampai ke Sepanggar, ke kedai kayaking. Alright, okay, sekarang saya berada dekat kawasan ni, dekat kawasan Lokawi. Camp Tentera Lokawi, sebelah kanan ni. Kayak on guys, kayak sudah ambil. Excited sangat guys. Harap-harap boleh nak lepas nanti sekatan balik jalan oleh polis ni. So, harap-harap tak ada masalah. Sampai ke rumah nanti aku buat unboxing. Stay tuned. Okay, jom, jom, jom. Kita unbox kayak ni. Kita tengok, ini adalah kayak sini. Dan sana adalah, ada dua benda lah. Satu pedal drive. The other one, I think dia punya roller lah. Dia punya roda.
Oh, yang ini adalah Yogyakarta tadi. Buka ini. Gimana kena gunting pas itu. Oke. Cari detiknya. Wow. Nice, nice. Very, very nice. Kayaking. Gimana? Fall in love. Fall in love. Memang berbaloi-baloi. Oh, ini dia ada stiker. Stiker kayak ni. So, okay, model kayak ni actually model Langkawi 12. So, Langkawi 12 kalau ikut beza antara Langkawi 12 dengan 10 ni, dia panjang sedikit lah. Tengok ni dia punya ni. Sini lah. Sini. Lepas tu. Betul guys. Nah, ini kemudian lo. Sini lo. Ini dia ada provide. Oh, ini adalah last jacket. Last jacket kayu. So, alhamdulillah mantap lah. Mantap. Ini dia ada front hatch. Nah, ini. Ya. Rada asal dia lah. Sudah kayak ni datang dengan rada yang ni. Tapi mungkin aku tak akan pasang ini. Ini aku akan buat spare lah. Jadikan dia sebagai spare. So, sudah ketat. Everything is fine. So, okay. Sini pun dia ada the hatch. Atas barang. Lagi. Sini dia taruh atas kapal. Satu hatch kecil juga di sini belakang. Hatch. Ini dia punya radio asal. Nanti radio yang tadi itu dia nak kena masuk ke asal.
macam kita buka dia punya pedal drive. Sini dia pakai aku pedal. Ini posisi semua.